Pemburu alien deteksi sinyal radio dari galaksi yang jauh. Para ilmuwan yang mencari kehidupan para alien dipresentasikan dengan sebuah harapan baru. Bulan lalu, ketika perangkat mereka mengambil ini. Ini adalah radio yang meledak dari galaksi lain. Tertulis dalam telegram Astronomer, para ilmuwan melaporkan 15 ledakan radio cepat yang terdeteksi dari galaksi kecil sekitar 3 miliar tahun cahaya dari kita. Para ilmuwan menyimpulkan, ledakan itu mungkin berasal dari magnetar, yaitu bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang kuat. Para peneliti juga berspekulasi bahwa ledakan itu mungkin berasal dari teknologi laser asing yang digunakan untuk mendorong dan menyalakan pesawat luar angkasa, seperti tenaga angin pada kapal. Teori tersebut mirip dengan Breakthrough Starshot, sebuah inisiatif yang bertujuan mendorong nanocraft ke Proxima Centauri dengan laser berbasis bumi. Para peneliti mengatakan bahwa sinyal tersebut mulai berjalan dari galaksi mereka lebih dari 10 miliar tahun lalu, yaitu ketika bumi belum berusia 2 miliar tahun. Atau dengan kata lain, peristiwa itu sudah terjadi sangat lama di galaksi yang jauh.